Apa arti jin saka itu Pak Ustaz? Jin saka itu adalah jin warisan dari datuk dulu. Datuk kita berkawan sama jin, mereka menjalin MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Setelah datuk awak mati, dia datang ke apa awak. Setelah bapak kita mati, dia pun datang ke kita. Pas kita sedang duduk-duduk, dia datang. Hai Abdul Somad, aku adalah jin saka yang dulu dekat dengan datukmu. Setelah datuk kau mati, aku tetap hidup. Aku datang ke bapakmu. Setelah bapakmu mati, aku tetap hidup. Sekarang aku datang kepada engkau. Maukah engkau melanjutkan pertemanan ini? Wih, aku tak perlu berteman dengan engkau, karena temanku di FB fanpage sudah 500,000. Kalau kita menjalin hubungan sama dia, maka dia akan terus, dia berdiam diri dalam cincin, cincinnya dijaga. Nanti kita mati, datang dia ke anak kita. Dia berdiam diri dalam keris, kerisnya dimandikan setiap malam satu surah dengan 7 air kembang, air limau, air jeruk, air jeruk macam-macam. Nanti dia datang terus, maka tinggalkan. Sampai akhirnya dia pergi, kita bacakan ayat-ayat ruqyah, dia tak bisa ikut sama kita. Dia mau ikut makan, kita baca Allah mabarik lana fima razaqtana waqina azaban nar, dia tak bisa ikut makan. Dia mau ikut tidur sama kita baca bismika Allahumma ahya wa amut, dia tak bisa ikut tidur. Dia mau ikut kamar mandi, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia mau ikut menjalin hubungan, kita baca ada hubungan, maka tak bisa. Akhirnya lama-lama dia tak sedap di sini, kata dia. Dia pun cabut. Nah, akhirnya tempat main. Nah, itu tentang jin saka tadi.